03 sebenarnya. Nah ini kita pindah guys dari yang utara ke selatan. Kalau dilihat-lihat sih hampir sama kamarnya, cuman bedanya kamarnya ini lebih kecil kayaknya tempat tidurnya. Tapi overall semuanya sama. Ini kita ke mandi, dan yang sebelah situ ada rak-raknya. Dan aku sukanya ya di hotel ini ada setrikaannya, ada tablenya, ada sendal, ada hardware-nya. Tapi aku kurang suka itu ada karpetnya ini. Memang terlihat cantik, cuman karpetnya ini buat aku bersendirian sampai aku sakit di South guys, sampai aku batuk pilek gitu. Entah itu memang dari pesawat, entah dari sini. Tapi aku sampai kamar itu selalu bersin, sama kayak di sini guys, selalu bersin. Hi guys, welcome back to Alina Channel. Jangan lupa di subscribe ya, bagi yang suka traveling ya kan. Kita selalu upload hotel-hotel di mana pun kita pergi. Ya, ini memang kamar mandi juga bersih, semua bersih. Dan mungkin lebih baik dia keramik atau granit ya, daripada ini selalu buat sakit gitu. Dan ini kamar mandinya tembus ke sini. Kalau yang sana enggak. Tapi ini kayaknya lebih kecil. Kamar mandinya juga kayaknya lebih kecil. Ada handuknya. Dan di sini aku sukanya itu ada conditioner, sampo, dan body cleanser, ya kan? Ada hand bodinya, ada hand washnya. Jadi lengkap banget. Ada untuk sikat gigi juga, untuk lap tangan. Jadi kan memang bagus ya. Cuman aku memang alergi debu-debu gitu atau yang berbau-bau nggak enak. Ini apa? Is this done? Is that connected room? Ini connected room. That's mean this is for baby. Oh, and it's in family, isn't it? Cuman bednya ini kayaknya ini lebih kecil sih, kamarnya juga lebih kecil, lebih besar yang sana. Tapi masih bisa lah, ada kulkasnya, ada shavingnya, ada semuanya di sini, lengkap. Dan ini warnanya agak coklatan di sana, agak warna grey putih. Dan view-nya ini lumayan bagus sih dibandingkan yang sana. Ini view-nya. Cuman tower twin-nya, oh itu kurang kelihatan di sebelah sana. Tuh kecil banget nih yang di ujung nih. Ini. Tapi ya masih mending lah. Kalau yang sana tuh di sana dia jelek banget ya pemandangannya. Ini gedung-gedung tinggi. Lumayan lah. Mungkin ini kan cuma 2 hari, kemarin itu 3 hari di sana. Kita akan pindah cari yang enggak karpet gini guys. Aku bersin-bersin sampai sakit, demam tinggi. Nah, kaca. Hai. Aku lemas banget, guys, tapi masih sempat-sempatnya mau vlog kayak kan. Ya. Aromanya sih enggak aroma bau-bau apa gitu, cuman hidung ini enggak bisa dipungkiri ya, guys. Tetap aja dia. Ini aku meriang lagi, ini meriang.
Dan sekarang kita mau tiduran. Suami mau berenang, aku nggak bisa berenang, sakit. Udahlah guys. Jerawatnya banyak banget, nggak pakai apa-apa dulu lah, nanti makin parah kalau dia apa-apain. Matanya sakit banget guys, sakit. Aku mau coba tripod dulu ya. Asli kamar guys, gak enak badan. Oke, kita mau ke atas dulu. Mangkat, lanjut cek ya. Otherwise, maybe I'll come back first. Kita mau ke mana? Ini udah mau ke atas kau. We in 20 floor, yeah? Go to the right, right? This is hotel bigger than that one, but the room bigger. This, that's another one, you know? Plus minus, this is cut. It's when you choose the hotel or the room. Jadi kita nggak jadi berenang ya guys, dingin banget di atas karena hujan. Mr. Ramsey tidak jadi swimming, cancel swimming-nya besok saja. Dan saya juga sudah meriang guys, meriang banget. Jadi kita balik ke kamar ya, ini kamarnya lagi. Welcome to our bedroom. You did to me. You kissed me. Without my permission. Here. Yeah.
Ini semalam tempat aku foto, guys. What is that? Oh, you can see from the bottom. Nice view. That's the tower there. Very windy. Swimming, thanks. Swimming.